بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والى أما بعد Sahabat keluarga Muslim, apa kabar Anda di kesempatan ini? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat. Amin ya Allah ya Rabbal 'Alamin. Baik, alhamdulillah, lomba tartil Al-Quran hadir kembali, dan insya Allah kita akan menampilkan peserta-peserta yang masuk ke dalam tahap yang pertama. Dan seperti biasa, akan diberikan catatan, koreksian, dan penilaian oleh Ustadz kita yang setia hadir bersama kita semua. Kita sahabat terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah insyaallah. Baik, seperti biasa di sesi pertama kita akan menampilkan tiga peserta. Yang pertama Muhammad Syamil Al-Faizi dari Kota Perbaungan yang membaca surah Al-Kahfi 1 5. Kemudian ada Gufron Holis Hidayat dari Pamekasan yang membaca surah al-kahfi 1 sampai 5 kemudian ada Fikri Akbar Harahab dari Serdang Bedagai yang membaca surah al-baqarah 183 184 dan a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi allazi awlaa ala 'abdihi alkitaam 'ala 'abdihi alkitaba walam syadid min ladu wa yubashir al-mu'minin wa yubashir al-mu'minin al-ladhina ya'maluna as-salihati anna lalum ajran hasana ma'isina fihi abada wa yun

وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ Ya baik, Alhamdulillah sudah kita saksikan ketiga peserta di sesi yang pertama dan sekarang bagaimana penilaian dan juga koreksian dari Ustadz kita dan kepada beliau kami persilahkan dengan segala hormat. Tafullah Ustadz. Baik. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'du. Pemirsa Salam TV yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita baru saja menyaksikan dan mendengarkan E, tilawah dari ketiga peserta, yang pertama ada adik kita Muhammad Syamil Al Faizi, ya, dari kota perbaungan, membaca surat Al Kahfi ayat 1-5. Secara umum, penilaian saya, e, bacaannya sudah baik, lah, ya, sure. bagus, e, hanya nafas agak sedikit tersengal, ya, yeah. perlu latihan nafas, barangkali, e, sedikit aja catatan untuk adik Muhammad pada kata Anzala. Uh, huruf zai itu termasuk uh, huruf yang memiliki uh, safir ya suara z z ya anzala safir ya uh, kelihatannya tadi kurang jelas dilafalkan yeah. huruf zainya alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi seperti itu ya kemudian pada saat membaca kata hasana ajran hasana. Ini huruf ha kedengarannya terganti menjadi ha. Ajran hasana, seperti itu. Ini perlu dikoreksi. Kemudian pelafalan huruf kha pada kata ittakhadha. Ittakhadallah walada, seperti. Qal ittakhadallah walada. Huruf kha-nya kurang jelas di diucapkan ya. Kemudian pada saat sampai kepada ayat e, atau kalimat ma lahum bihi min ilmin lahum bihi di sana ada e, ikhfa syafawi mim sukun bertemu dengan ba sepatutnya di sana diberikan ghunnah tapi ghunnahnya e, catatan ustaz di sini kurang ya selanjutnya ada saudara Muhammad Ghufran Khalis Hidayat Ya, dari Kabupaten Pamekasan yang membaca surat Al-Kahfi ayat 1 sampai 5 Secara umum penilaiannya suara sudah bagus, nada bacaan juga sudah baik e, Hanya sedikit catatan pada kata hasana saat berhenti pada kata ajron hasana mad'iwat Jangan dibaca kepanjangan lebih dari dua harakat ya Selanjutnya pada saat membaca makifina fihi abadawayun tadi disambungkan tidak berhenti pada kata abada tapi disambung dilanjutkan dengan kata wayun seyogianya di sana diberi gunnah dan e, pelafalan wawunya kurang kurang manyun ya yeah. nah, saya perhatikan saya bandingkan dengan saat membaca malahum bihi min ilmiu di sini sudah benar di sini sudah benar ada gunnahnya dan pelafalan wow juga bibir cukup ee, manyun seperti itu ya tapi saat membaca makki nafihi abadamu wa ziro itu kurang kurang manyun bibirnya kemudian ee, peserta yang ketiga ada adik kita fikri akbar Harahab dari serdang bedagai membaca surat al baqarah ayat 183 184 secara umum juga bacaannya sudah bagus Suaranya juga sudah bagus. Ustadz tidak menemukan catatan yang serius untuk bacaan atau tilawah dari adik kita Fikri Akbar Harahab Barakallahu Baik, masyaAllah Alhamdulillah, ketiga peserta sudah diberikan koreksian dan kita akan lanjut di sesi yang kedua. Namun kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap di lomba tartil Al Quran. baik sahabat keluarga muslim kembali di Lomba Tartil Al-Quran di segmen yang kedua. Kita akan lanjutkan dengan tiga peserta. Yang pertama ada Firman Utina dari Yogyakarta yang membaca surah Al-Kahfi 1-5. Kemudian ada Aprilia Naimah dari Yogyakarta yang membaca surah Al-Baqarah 183 184 Kemudian ada Atkiatun Ad Nujum dari Lampung Selatan yang membaca surah Al-Baqarah 183, 184 dan berikut penampilannya. A'udzu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُمْ ۖ مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له wa atasumu Ya telah kita saksikan ketiga peserta di sesi yang kedua dan sekarang bagaimana koreksian dari ustadz kita dan kepada beliau kami persilahkan dengan segala hormat. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum alhamdulillah. wabarakatuh rasulullah. Wa ala alihi wa ashabihi wa manwala, wa ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah, kita akan lanjutkan e, memberikan komentar terhadap tilawah dari tiga peserta berikutnya yeah. ya. Ada adik kita Firman Utina dari Yogyakarta membaca surat Al-Kahfi ayat 1 sampai 5. E, su e, suaranya bagus ya secara umum bacaannya juga sudah e, bagus. Hanya sedikit saja pelafalan huruf kha itu kedengaran kurang jelas hmm. pada saat membaca takhruju min afwahihim ya kaburat kalimatan min afwahihim itu pelafalan huruf khanya kedengaran kurang jelas. Selanjutnya ada e, Aprilia Naimah dari Yogyakarta juga ya. Membaca surat Al-Baqarah ayat 183 184. Penilaian Ustadz di sini membaca dengan tenang, huruf-huruf e, dilafalkan dengan jelas, bacaan juga sudah Bagus ya, hanya sedikit catatan pada saat qalqalah. Kata qablikum kama kutiba 'alalladzina min qablikum. Jangan kebesaran qalqalahnya karena ini masuk ke dalam kelompok qalqalah sughra. Di mana huruf qalqalah terdapat di tengah-tengah kata yang kita tidak mungkin berhenti pada huruf qalqalah tersebut. Maka dibaca qalqalahnya qalqalah sughra kama kutiba 'alal ladzina min qablikum tidak perlu min qablikum seperti itu ya e, juga e, sedikit lagi pada pelafalan huruf kha ya ada e, kurang jelas sedikit ya fan tatawwa khairan fa huwa tadi kedengarannya kurang jelas pelafalan huruf kha. Kemudian selanjutnya ada Atqiyatun Ad Nujum dari Lampung Selatan yang juga membaca surat Al-Baqarah ayat 183 dan 184. E, secara umum penilaian Ustaz juga bagus bacaannya, mentalnya juga sudah e, baik ya. Hanya sedikit saja catatan e, ada safir pada saat berhenti pada kata ma'dudat pada huruf ta sedikit ada sofir, kedengaran ya. Kemudian pada saat membaca Faiddatum min ayyamin uhar itu di sana segyanya ada idgham bigunnah tapi gunnahnya kurang kedengarannya ya. Faiddatun min ayyamin ukhar seperti itu. Nah, yang terakhir catatannya adalah pelafalan huruf sad ya huruf sad itu e, sebenarnya tidak perlu melibatkan bibir ya bukan kutiba alaikumus shiyam tapi kutiba alaikumus shiyam seperti itu lidahnya saja yang di dinaikkan e, pangkal lidah kita itu e, naik ke atas demikian e, komentar untuk ketiga peserta yang e, baru saja ditampilkan barakallahu fikum baik sahabat keluarga muslim ketiga peserta sudah diberikan catatan dan kita akan lanjutkan di sesi yang ketiga dengan tiga peserta, namun kita harus jeda terlebih dahulu tetap lomba tartil al quran. <tik> sahabat keluarga muslim kembali di lomba tartil Al-Quran dan kita akan lanjutkan di sesi yang terakhir dengan tiga peserta yaitu ada Nabila Purnama Ningrum dari Yogyakarta yang membaca surah Al-Kahfi 1-5 kemudian ada Dirga Fedea dari Pekanbaru yang membaca surah Al-Kahfi 1-5 kemudian terakhir ada Syahidah Asma Amalina dari Aceh yang membaca surah al-baqarah 183 184 dan berikut penampilannya A'udzu billahi minasy rajim Bismillahirrahmanirrahim <tellaketan> Alhamdulillahilladzi أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما له بأسا شديدا شديدا من لدنه يبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ما كثين فيه أبدا وينظر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر لي بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لأبا كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ عَلَيْكُمْ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ Wa ala alladzina yuqiqoonahu Faman khairan Wa khairul lakum in kuntum Ya baik Alhamdulillah sudah kita saksikan bersama ketiga peserta di sesi yang terakhir sekarang bagaimana koreksian dan kepada Ustaz kami persilahkan kembali dengan segala hormat. Tafadhal Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wa ba'du. E, pemirsa yang dirahmati Allah, e, kita sudah sampai pada sesi yang ketiga ya. E, secara umum bagus-bagus pesertanya hari ini. Namun untuk sesi yang ketiga ini untuk Adik Nabila Purnama Ningrum dari Kalasan, Yogyakarta ya. membaca surat Al-Kahfi ayat 1 sampai 5. Catatan Ustaz di sini pada melafalkan ta'awuz ya. E, harap diperhatikan agaknya bacanya auzu. Auzu billahi minasyaitonir rajim. Padahal yang benar adalah auzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian e, pada saat mad berhenti pada e, kata Hasana, yeah. misalnya, kan, abada itu jangan sampai lebih panjang daripada dua harakat. Itu saja catatan untuk uh, Adi Nabila. Uh, secara umum, bacanya juga sudah uh, bagus, ya, hanya sedikit catatan saja tadi. Selanjutnya, ada saudara Dirga fedia dari Pekanbaru, membaca Surat Al-Kahfi, juga ayat 1-5, bacaan jelas. Huruf-huruf uh, jelas membaca dengan tenang, ya, uh, sangat teratur. Begitu yeah. ya, saya nggak ada komentar uh, tentang uh, bacaannya, hanya sedikit, dan ini menjadi perselisihan di antara uh, para kura. Memang, ya, Malahum bihi, ikhfa, syafawi, mim sukun bertemu dengan Ba pada kasus ini. Saya memperhatikan ada furja, hanya saya mau menyampaikan bahwa pendapat yang paling sahih itu adalah tidak ada furja bukan hmm. malahum bihi min ilmin ya tapi e, kedua bibir kita mengatup mengucapkan huruf mim baru kemudian nanti mengucapkan huruf ba ya hanya saat mengucapkan huruf mim itu bibir kita tidak mengatup dengan kencang hmm. malahum bihi min ilmin wala Ihim ya seperti itu Allah taala Uh, Alam. Selanjutnya yang terakhir ada adik kita Syahidah Asma Amalina dari Aceh Membaca surat Al-Baqarah ayat 183-184 Secara umum bacaannya sudah bagus suara juga bagus hanya dia membaca agak cepat ya iya. uh, Sedikit catatan pada kata ayyaman ma'dudat, kedengaran runnahnya kurang ya Padahal di situ hukumnya adalah idgham bi ada tanwin ketemu dengan mim ayyaman ma'dudat seperti itu. Juga sama, saya perhatikan pada kata yang lain tapi kasus eh, hukum yang sama seperti fa'iddatum min ayamin ukhar itu juga kurang ghunnahnya. Kedepannya saran saya untuk semua peserta Banyaklah berlatih khususnya di hadapan guru ya supaya bisa langsung dikoreksi dan agar dia konsisten membaca yeah. e, dengan gunnah yang tepat, dengan mad yang tepat, dengan ikhfa yang tepat, makharijul huruf yang tepat agar tidak banyak keliru lagi mudah-mudahan ke depannya Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk menjadi orang-orang yang terbaik yang mau mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya kepada manusia. Barakallahu fikum. Baik, masyaallah alhamdulillah. Baik, sahabat warga muslim, semua peserta sudah ditampilkan dan juga sudah diberikan koreksian dan juga catatan. Baik, dan mudah-mudahan koreksian dan juga catatan menjadikan bahan kita untuk lebih semangat lagi dalam belajar membaca Al-Qur'an. Bagi ustaz, ya khairan atas kesediaannya, masya Allah, mengoreksi dan memberikan penilaian. Dan juga sahabat keluarga Muslim, terima kasih atas kebersamaan Anda dan mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika. Syahadu Allah, illa anta entah wa atubu ilaik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.